Berjalan tidak hanya mengambil aroma trianya saja sehingga tidak ada nilai tambah, enggak. Sehingga tadi sudah kita putuskan 2 tahun lagi tidak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Giton. Silahkan, BUMN silahkan, swasta silahkan, join dengan asing juga silahkan. Tetapi kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada di Kupang. Karena